para ulama membagi kalau misalnya dikatakan terus bagaimana soal perbedaan pendapat itu Islam bagaimana memandang beda pendapat itu para ulama membagi Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat yang namanya perbedaan pendapat disebut al ikhtilaf itu ada dua jenis kata para ulama ya yang pertama kata para ulama adalah al ikhtilaf fil usul perbedaan pendapat dalam masalah yang dasar agama. Kalau seperti itu maka itu mamnu haram. Dilarang. Ya. Jadi enggak semua beda pendapat itu apa namanya dibenarkan. Ya. Kalau sudah urusannya usul dasar agama, maka itu dilarang. Contohnya apa? Contohnya ada kelompok atau orang yang mengaku ada nabi ke-26. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kalau sudah seperti ini, ini ikhtilafil usul. Ya. Perbedaan dalam dasar agama. Ya. Ini dilarang. nggak boleh namanya Nabi selesai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam tak boleh nambah lagi atau yang lain contoh perbedaan pendapat dalam usul itu rukun is rukun apa namanya iman itu bukan enam tapi ada yang ketujuh beriman kepada dua belas imam nah kalau kayak gini jangan iman rukun iman itu sudah tetap dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala tapi jangan kemudian kita mencaci maki doakan supaya dapat hidayah dakwahi dengan cara yang allatihia asan dengan cara yang paling baik orang-orang saudara-saudara kita semua itu ajak kepada jalan yang yang benar jadi kalau nambah rukun iman nggak boleh dalam Islam ya atau contoh yang lain menyatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi ada nggak yang begitu ada ya kalau sudah kayak gitu nggak bisa ini ya. Udah nggak nganggap Al-Qur'an hudan lil muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah hidayah untuk orang yang ber bertanggung kepada Allah. Kalau kita nggak ambil hidayah itu jadi apa kita? Tersesat kita. Ya. Jadi kita tahu mana beda pendapat yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Yang kedua kata para ulama adalah al-ikhtilafil furu'. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu' furu'iyah. iya. Ya. Furu' itu artinya cabang, usul itu artinya dasar. Kalau dalam dasar itu tidak boh, tidak boleh. Kalau di dalam masalah cabang bagaimana? Boleh itu. Ya. Jangan sampai ada kelompok yang kebalik-balik. Dalam masalah cabang dijadikan dasar. Yang dasar dijadikan cabang. Ya. Contoh dalam masalah furu'iyah apa? Contoh dalam masalah furu'iyah adalah misalnya. Saya bermazhab syafi'i. Ya. Mungkin sebagian bapak ibu sekalian juga bermazhab syafi'i. Tapi mungkin ada yang mazhabnya beda. Ya, mazhabnya misalnya apa namanya imam syafi'i menyatakan ketika kita baca fatihah dalam solat jahar dalam solat yang apa namanya keras itu bismillahnya dibaca jahar. Mazhabnya imam abu hanifah atau mazhab hanafi bismillahnya tidak dibaca Kemudian mazhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad, Maliki dan Hambali menyatakan A -a bismillahnya dibaca tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini perbedaan dalam masalah furu'iyah. Semua empat mazhab itu adalah mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Yang salah apa? Yang salah kalau saling menyalahkan dalam masalah itu. Semakin kita membuka kitab-kitab para ulama itu, makin tawaduk kita sama sama ilmu Allah. Ilmu Allah itu luas. Luar biasa luasnya. Belum apa-apa kita ini. ya. Kita baru belajar fikih dasar-dasar. Ulama mujtahid itu, ya Imam Syafi'i itu menghafal kitab Muwatta Imam Malik 10.000 hadis satu minggu hafal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad apa arti kita berani bilang Imam Syafi'i ahlul bidah Imam Ahmad Ibnu Hambal itu menghafal 3 juta hadis berikut sanad dan matanya. Ulama-ulama besar itu. Kenapa kita berani sebagian orang dengan gampangnya ente bahasa Arab aja masih kelapak 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 udah bilang bid'ah sana bid'ah situ. Bahlul ente ya. Assalamualaikum bersama Salih Sahabat TV.